Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru tahun 2023. Yang mana di sini eh, alhamdulillah teman-teman ya selamat banyak P1, P2, P3 ya, banyak yang lulus, menang perenkingan di seleksi P3K guru 2023. Tentunya ini menjadi fakta yang luar biasa. Uh, apa yang dikatakan oleh Prof. Nunuk itu terbukti ya di P3K guru 2023 Betul-betul memprioritaskan P1, P2, dan P3 Dan bagi teman-teman P1, P2, P3 Yang belum lulus juga jangan khawatir masih ada ronde terakhir di tahun 2024 Ini sesuai dengan pernyataan daripada uh, Ibu Nunuk teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru, baik teman-teman, tanpa berbahasa basi lagi, kita langsung saja, teman-teman, ya, tutup poin ke informasinya. Nah, ini dari salah satu instansi yang kami screenshot teman-teman ya. Ini menjadi salah satu bukti yang luar biasa bahwa pelamar prioritas 3 itu banyak yang lulus dan menang peringkingan teman-teman ya menjadi ASN P3K guru. Ini fakta kita lihat status prioritasnya P3. Teman-teman bisa perhatikan di sini, di sini kita lihat di sini status prioritasnya itu adalah P3 teman-teman ya. Oke, status prioritasnya P3 semua di sini. Kemudian kalau kita lihat nilainya ini ada satu orang di sini yang afirmasi serdiknya ya, berafirmasi serdik ini yang selingkari merah. Uh. Ehm, sebenarnya dari segi nilai sebenarnya nilai teknis dia rendah teman-teman ya cuman karena dia punya afirmasi serdik maka otomatis langsung nilai teknisnya menjadi 450 teman-teman sisanya ini tidak ada serdik ya tapi semuanya lulus nah di sini keterangan serdik statusnya PL semua teman-teman alhamdulillah ya. Tentunya ini menjadi salah satu kabar bahagia ya untuk teman-teman guru honorer yang lulus menjadi ASN P3K dari status kategori eh sorry ya, status P3 atau pelamar prioritas 3 guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas jadi bukan cuman P2 P1 yang lulus banyak ya tapi ini adalah fakta banyak P3 juga yang sudah lulus menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023 pastinya dan kabar baiknya di sini afirmasi serdik itu akhirnya diakomodir teman-teman ya ini kita lihat ya buktinya ini rata-rata P3 teman-teman ya ini P3 semua ini lulus ya lulus menjadi ASN P3 k Guru kemudian dibawa lagi di sini ada P3 ada beberapa P3 lagi yang lulus di sini ya ada dua yang tidak lulus tapi dia passing grade ya karena memang tidak ada uh, nilai ambang batas ada dua jadi 123 berapa formasi tiga empat lima enam tujuh 8, 9, 10, 11, 12 ya jadi sebenarnya di sini ada 12 formasi ya tapi pelamarnya ada 14 sehingga otomatis ada yang tersisi dua orang karena kalah peringkingan sesama P3 teman-teman ya tapi apapun itu yang tersisi ini tetap diprioritaskan nanti di seleksi P3K guru formasi tahun 2024 ya sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Prof Nunuk teman-teman ya Kemudian, eh, kalau kita perhatikan di sini, ya, ada beberapa informasi. Nah, di sini kita lihat lagi, teman-teman. Ya, ini juga ada beberapa data yang membuktikan bahwa P1 juga menjadi eh, prioritas yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kita coba cek dulu di sini untuk eh, apa ya. Nah, ini, teman-teman, ya, teman-teman bisa lihat, ini eh, ada salah satu pelamar, ya, ceritanya seperti ini. Asal P1 nya itu kan dia THK2, kemudian ceritanya di sini dia P1 teman-teman ya. Nah, ini P1, statusnya itu PL, ini rata-rata P1. Jadi membuktikan bahwa P1 tetap menjadi prioritas utama. Setelah itu ada P2, kemudian ada P3 teman-teman ya. Nah, ini juga rata-rata P1 asal P1-nya itu dia THK2 Berita 1 P1. Kemudian keterangannya di sini dia PL. Kalau PL di sini berarti fix ya lulus menjadi eh, ASN P3K guru formasi tahun 2023. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kira-kira bagaimana nasib guru honorer yang statusnya P? atau statusnya TL teman-teman ya di sini kami sudah rangkum informasinya ya dari informasi daripada Prof Nunuk teman-teman ya kita coba cek di sini informasinya di kanal YouTube eh, siapa ya 250 ribu dan tahun 2023 kembali kita usulkan 600 ribu. Saat yang lebih menyenangkan sebenarnya, tahun 2023 itu, itu diirmat gaji, gaji P3K itu tidak boleh dipakai selain untuk gaji. Tapi tetap saja usulan itu, kalau dilihat angka ini kan 46 persen. 46 persen saja atau 296 ribu saja usulannya sedangkan tahun 2024 kita kembali mengusulkan ini adalah ronde terakhir untuk P3K karena kita akan menutup lembaran baru P3K tahun 2025 kita sudah ada ruang talenta guru cuman di sini kita rekrut hanya mengganti guru-guru pensiun saja jadi Bapak Ibu yang saya banggakan kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada guru PPK perajabatan ikut P3K itu sama sekali beda kapling dengan kapling Bapak Ibu Guru Honor. Karena guru P3K, guru uh, lulusan PG Prajabatan, gelombang 1, 2, dan 3 yang baru dibuka ini hanya untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Yang gajinya sudah ada guru pensiun. Sedangkan kapling guru honor ini adalah yang sekarang tersedia kebutuhannya. Ini saya belum pernah klarifikasi sama sekali dalam sebuah forum apapun. Tapi di luaran ikan banyak sekali informasi sekaligus forum ini bisa sebagai forum klarifikasi jika nanti ada yang bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kita sangat berharap dukungan dari semua pihak. Kami sudah berbicara dengan berbagai kementerian agar 305 ini ada perubahan mekanisme melalui ruang talenta. Jadi, dalam ruang talenta ini, perubahan mekanismenya itu adalah formasi ini jangan lagi tergantung usulan pemerintah daerah. Karena ini adalah terakhir kali jika ini selesai, maka rantai guru honor ini bisa kita selesaikan sejalan dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang undang-undang ASN, gitu ya. Dan, kami juga mendengarkan audiensi dari para tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, bermacam-macam asosiasi yang datang, dan sesuai dengan nama Dirjen Guru dan tenaga kependidikan. Maka kami pun pada menit-menit terakhir, pada saat kita berpaparan dengan Kemenpan RB, menghitung eh, angka kebutuhan tending dan kami usulkan 82.717. Ini adalah pada saat terakhir. Karena sebenarnya tendik itu sendiri dari Kemenpan dianggap bukan tenaga P3K, tenaga teknis. Karena P3K adalah jabatan fungsional, sehingga jabatan profesional, sehingga dianggaplah belum bisa diusulkan jadi tendik. Tapi kami tetap mengusulkan ya, semoga ini bisa diakomodir.